Diduga mengantuk, sebuah truk bermuatan ikan di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara menabrak belakang truk tronton yang berhenti di badan jalan. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk beserta dua rekannya tewas di lokasi kejadian. Beginilah kondisi truk bermuatan ikan usai menabrak belakang truk tronton. Diduga Kamaludin sopir truk mengantuk hingga tidak memperhatikan truk yang terparkir di badan jalan Jalinsum Perkebunan Sisumut, Kecamatan Kampung Rakyat. Akibat insiden tersebut, sang sopir beserta dua penumpangnya, Mahmudin Hasibuan dan Rizky Bahtera, tewas di lokasi kejadian. Sementara Yefri Oktavianda, sopir truk tronton, mengaku saat kejadian kondisi sedang hujan. Lantaran pandangan tidak bagus, ia memarkirkan truk dan beristirahat sebelum ditabrak korban dari arah belakang dengan kecepatan tinggi. Hari hujan, kita serak dulu di mobil. Taunya mobil ini hujan itu jam ke belakang mobil. Oh, jadi abang perbaiki mobil? Hari hujan. Hari hujan, dan mobil dari arah Medan menuju Pekanbaru melaju dengan kencang, Pak ya? Iya. Sehingga terjadi tabrakan ya? Itu nggak ada orang bantuan, kita yang lari ke kantor polisi. Oh, langsung apa, rumah sakit ya? Iya. Anggota Satlantas Polres Labuhan Batu Selatan kemudian mengevakuasi bangkai truk agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, iNews melaporkan.